Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi di Mawar Putih TV. Jangan lupa like, komen, dan di-subscribe. Pelakon Eron Aziz hari ini ada menjelaskan mengapa dia sudah tidak lagi terlibat secara langsung dalam film original gangster arahan Samsul Yusuf. Jelas Eron dia tidak menarik diri daripada produksi film itu tetapi sebenarnya telah dibuang. Namun begitu Eron tidak mahu mendedahkan sebab sebenarnya dia dipecat karena enggak membuka aib sesiapa. Saya cuma boleh katakan saya tak terlibat dalam original gangster. Saya nak jadi, profesional. Saya tak nak buka aib sesiapa. Saya bagi muka pada Datuk Yusuf Haslam. Saya anggap dia macam bapa saya. Siapa yang tahu? Tahulah. Perkara itu didedahkan Eron ketika ditemui di media sepanjang majlis anugerah. Drama sangat 2023 yang berlangsung malam tadi. Ditanya sama ada dia bergaduh dengan pengarah film itu, yaitu Samsul. Eron tidak mahu mengulas mengenainya. Selisih faham itu yang faham tu faham-faham jela, yang tak paham tak payah faham. Saya tak nak buka cerita perkembangan terkini. Eron kini terlibat dalam film berjudul Syarif Arahan Safiq Yusuf, Terbabit Scope Production. Dahulu pengumuman mengejutkan pelakon Datuk Aaron Aziz Yang mendakwa menarik diri daripada belakon Dalam film The Original Gangster Di IG semalam hanya sekadar prank Kepada penerbit dalam pengarah film itu Yaitu Samsul Yusuf Aaron ketika dihubungi Berkata dia mengesahkan masih memegang peran sebagai Eji Dan sedang kiat menjalankan latihan seni Mempertahankan diri